Oke. Jadi kan aku jelek banget, sumpah. Jadi kan aku Masa? jelek. Aku tadi nyariin kamu loh. Jadi kan aku jelek banget, sumpah. Gak apa-apa. Ini kan ketemu lagi. Ya, oke. Iya. Soalnya tadi kan aku DM kamu, terus kamu gak ngebales, kirain kamu udah tidur atau apa gitu. Aku gak tidur. Iya. Ya. Aduh, bisa ketemu lagi loh. Aku kayaknya cocok cosplay Levi gak sih? Rambutnya udah. Ya. Cocok ya? Coba. Biasanya kalau misalkan beli kostum kayak Levi yang original tuh di mana belinya? Aku nggak tahu serius. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Di AliExpress. Pernah denger sih. Cuman ya, belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Cobalah. Cobalah. Cobalah sekali-sekali. Cobain itu. Oh yu, yu boleh cakap Melayu tu kan? Yeah. Ah, cuba-cuba. Alah, tak tapi nak, comel tak tau. Tak nak tau. Yeah. Tak nak. Tapi comel lah bila kau cakap Melayu tu. Tak. Aku bisa bahasa Melayu soalnya. Oh. Upin Ipin Ipin. Upin Ipin. Karakter di Upin Ipin. Whatever. Oke. Okay. Wait. Kamu tahu, gini aja ya, biar agak seru gitu. Ah, tebak suara aja di Upin Ipin. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini siapa yang suka ngomong kayak gini? Ayo yoi, apa ini budak? Main saja tau. Uncle Mutu. Ayo Lili, betul lah. Pandainya. Hah, Lili mau makan apa? ABCD. ABCDE boleh. Uncle buatkan ABCDE istimewa buat kau ya. Ah, tapi Uncle ada menu lain tak? Nah, dengar tak? Apa mau minum? Teh ada teh sada, Milo es beles, air kosong es buah makan, roti kosong ada roti kia, roti peranta, mie goreng, nasi petai ada, semua pun ada. Aku mau makan ini. Durian. Durian. Musang King. Musang King boleh. Ya, boys. Ini nih. Tahu enggak ini siapa? Bentar. Ah, ini siapa? Tan Payung. Hei, Tan Payung. Jom lo main. Asyik tidur je. Aku hebat. Hebat so banget ya. Clever, right? Mau lagi enggak? Seru kan, seru kan? Ya. Go. Ini siapa? Hanya mana boleh macam itu? Surat kabar lama, bateri lama. Surat kabar lama. I forgot the name. Siapa ya? Todalang. Salah. No, it's not Todalang. It's what is? Uncle. Uncle. Atong. Oh, Atong. Iya. Aku lupa namanya. Kan biasanya kan kalau Uncle Atong tuh sering ketemu sama si Uncle Mutu kan. Kayak Uncle Atong selalu bilang kayak apa namanya? Hanya mana boleh macam itu loh. Uncle Atong dukung Brasil loh gitu, kayak dia kan suka Brasil kan si Uncle Atong. Yeah. Terus Uncle Mutunya bilang, "Aya, England kah? Afrika Selatan kah? Hati saya tetap Brasil juga." Gitu. Pernah denger itu. Iya kan? Tapi memang aku lupa sih, tapi aku tahu, aku tahu yang bentukannya gimana, aku tahu. I can imagine, but I forgot. Huh. It's okay. If you forget, it's okay. It's no problem. Gak apa-apa, gak masalah. Tapi aku yakin ini kamu tahu. 2, 3 kucing berlari. Saya nak beli 2 lonceng. 2, 3 bulu. Siapa yang aku lupa? J. Thank you, clue-nya. Ya. Lagi enggak? Boleh. Aduh.
Yang susah siapa ya di Upin Ipin? Oh, ini pasti gak tahu. Hayo, warna merah warna cinta mang. Siske, siske. Ah, Mimi. Saya Mimi yang comel. Why you, how you can do it? Please tell me, please teach me. Apa sih yang... Oh, kalau sponsor tuh dari E, huruf vokal E coba. E. Jadi kayak... Gitu. Coba. I can't. Jadi E-nya itu kayak ditekan di sini, cuman bukan dari tenggorokan, tapi pakai pernafasan perut juga supaya kayak tayayayay gitu. I can't. Kan yang bisa yang lain nggak? Bisa yang lain. Oke, aku peragain. Harusnya aku peragain aja yang ada di SpongeBob. Coba aku peragain yang pas SpongeBob jualan coklat sama Patrick, tau nggak? Okay. Ya, boleh. Kalau nggak salah itu di filmnya gini. Selamat siang, Tuan. Apa Anda mau membeli coklat? Oh, iya, Tuan. Yang pakai kacang atau tidak? Coklat? Apa kau bilang coklat? Coklat! Coklat! Gitu kan. Terus habis itu Patricknya kayak, Oh, SpongeBob. Oh, lari SpongeBob. Oh, ayo, Patrick. Oh! Gitu, dia. Aku yang jadi neneknya aja, boleh nggak? Boleh. Lupa liriknya. Apa sih namanya? Apanya? Aku apa? Juga lupa. Yang kata-katanya itu namanya? Aku juga lupa. Apa namanya itu? Kalimat kan? It's not kalimat. Apa? Dialog. Apa sih kalau dialog ya? Iya, dialog. Iya enggak sih dialog? Lupa. Ya aku lupa dialognya. Aku juga lupa dialognya. Neneknya ngomong apa? Aku nggak tahu. Aduh. Neneknya ngomong apa? Nggak pernah tahu. Nggak pernah perhatikan neneknya ngomong apa. Tapi ada nenek-nenek kan? Iya, tapi kata Zul itu, nenek saya cakap, bila kita banyak tipu, tak baik masa depan. Nonton Boboiboy. Bet. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi aku lupa nama-namanya deh, jangan Gopal, Boboiboy. Kalau Gopal gini. Sama Doba. Ini kan bagi aku, Boboiboy. Tukeran makanan. Itu. Bisa jadi si Kotak gak? Oh, Kotak. Wih, kau nak jadi pasukan di kota? Mimpilah, aku aduh. Gitu. Pipat pipot, tangkap ikan malam hari, masak ikan kuah kari. Gitu. Aduh. Sumpah itu lucu banget. Iya. Yeah. Oh, paling lucu tuh sih ini Pro. Oh, iya. Yang Pro. Ichibos. Oh, Ichibos. Akulah Ichi Pro. Aku nak kalahkan Boboiboy dan kawan-kawan. Gitu. Sumpah aku tuh pengen nonton. Terus kamu tahu ini enggak Bagogo yang jualan alat-alat elektronik kayak jualan senjata sama Adudu? Kayaknya aku tahu. Kan kalau ketemu sama Adudu tuh si Bagogo bilang kayak, "Aduh Bang, dulu warna putih Bang, tak ganas. Sekarang bentuknya jadi hitam Bang, mantap. Aduh lu Bang, saya itu ada banyak diskon Bang, tapi sekarang tak ada diskon Bang. Aduh Bang." Gitu. Terus habis itu Adudu bilang kayak, "Wih, pipat, pipot. Kayak gitu, kayak jadi si Adudu tuh kayak bingung, jadi ngomong kayak gitu si Adudu. Iya, aku ingat. Aku sudah lama banget kayak gak pernah nonton lagi. Iya. Adik aku udah gede soalnya, dulu yang nonton kayak gitu kan adik aku kan. Yeah. Tapi dia sudah gede, sekarang dia nonton lagi. Wow. Stupid. Kalau ini tahu gak? Baru Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang premium sekarang saat kamu mengetuk banner Spotify Premium. Ini ada negatif ada positifnya ya. Kalau aku bilang tahu, otomatis ketahuan banget dong aku gak punya duit. Aduh. Ini sih. Iya sih, nggak apa-apa. Jadi aku bilang nggak tahu. Aku bilang nggak tahu. Iya. Nanti ketahuan banget ya. Ketahuan banget kayak nggak punya duit. Iya. Tapi yang paling aku suka itu ini sih, kayak jadi iklan-iklan
yang up, tune up kayak mie goreng, terus kayak kacang, es krim gitu. Tahu nggak? Iklan kacang Garuda. Itu yang baru kacang Garuda Roasta, kacangnya luar biasa. Yang kayak gitu, itu aku suka tuh yang kayak gitu. Yang up. Nah, adanya ya. Iya. Yeah. Kalau yang Oh, kalau deep tuh kayak baru kacang Garuda Roasta, kacangnya luar biasa gitu. Kayak iklan zaman dulu enggak sih? Iya, yeah, kayak obat-obatan, kadang-kadang iklan yang sarung Wadimor, tau enggak? Yang baru sarung khas Wadimor Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Gimana sih, aku pengen juga. Yeah. Aku tapi enggak bisa, suaraku tuh suaraku ngebas. Ara-ara bisa lah. Tipis-tipis. Ara-ara. Iya. Ara-ara. No. Enggak, yang versi loli, yang anak kecil, tau enggak? Coba kamu bisa enggak? Aku bisanya versi Yamete Kudasai, versi desa sih. Nih, coba. Yang Yamete Kudasai. Itu. Good. Nice. You do it nicely. Aku gak bisa ara-ara. Ara-ara. So like ara-ara. Aku biasanya versi ara-ara Levi sih. Coba. Oi, kamu dah. Ara-ara. Gitu. Omae, nani wo shiteru no? Haruhi. Harumi. Yume wa kiramete shinde kure. Gitu kan biasanya kayak gitu tuh kalau Levi. Gak bisa. Ara-ara. Tapi aku suka nyanyi loh. Nyanyi, coba nyanyi. Tapi aku gak mau nyanyi. Ayo dong. Ah, kalau gak nyanyi apa ya? Ini deh. Hey kamu, hatiku dag digduk saat aku melihat Lili. Jatuh di hadapan. Aku tahu suara kamu bagus. Hey, come on, nyanyi yang lebih bagus. Aku gak bagus, gak bisa nyanyi aku. Sampai ku na-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 na. Emangnya aku jatuh dari mana? Deng-deng-deng-deng. Maybe it's you, you're the one I love. You're the one I need. Na-na-na-na-na-na-na. Come on, baby, it's you. Wow. Gokil, itu bisa. Ya. Aku enggak pernah nyanyi depan umum. Kan enggak juga sih. Bagus banget tapi suaramu. Makasih. Kayak kamu tuh kayak main game gitu ya? Ya. Dulu tapi dulu aku enggak main lagi sekarang, capek. Capek ya. Aku capek banget main game. Capek ngerosting orang, soalnya aku suka ngerosting. Wow, gimana tuh roastingnya? Ada pokoknya. Ada. Harus main game dulu baru tahu. Iya, iya. Game favorit kamu apa? PUBG. Sama. Babaji. Iya, sama, aku juga PUBG. Iya, tapi aku enggak pernah main lagi. Udah 2 tahun. Sama, lihat rank aku ya, bentar nih aku coba buka nih. Lihat. Aku enggak pernah main, enggak pernah push. Aku juga gak pernah. Aku udah gak punya waktu lagi buat aku. Aku gak ada PUBG sih di sini, jadi kayak. Kamu kan pasti mau fokus sama ini kan, kegiatan kamu, pekerjaan kamu. Of course. Mm-mm. Aduh, HP aku nih bermasalah, coy. Suara aku nih terlalu. Bagus loh, tadi nyanyinya bagus banget. Gak bohong aku. Look at me. Iya. Yeah. Coba lu liat aku kayak gini. Ini kan, aku kan, suara aku ngebas. Ya. Aku pun benci banget. Ya sudah, never mind. Coba kamu bilang, look at me lagi. Look at me. Me? Look at me. Obsessed with you. Look at the stars. Look at the stars. Look how the sign, apa ya?
Oh, yeah, for you. Aku gak hafal sih liriknya. Tapi sekarang udah gak viral lagi ya Aldi Taher ya. Kemana dia sekarang? Kemana dia? Aku tidak tahu. Aku tidak mau tahu. Aku juga tidak mau tahu sih. Iya. Aku aja mengurusi diri sendiri. Aku aja belum perfect gitu. Ya. Aku mau pamer. Apa? Aku kan tadi bilang aku gak suka baca komik kan, tapi aku suka baca buku. The Friendship. Oh. Wow, tentang apa itu? Rahasia memanipulasi orang lain di segala situasi. Wow. Gila, 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 gila. Aku punya banyak buku seperti ini. Pamer aja sih, pamer aja sih. Aku Scorpio sih, kayak misterius-misterius gitu sih. Enggak, kamu harusnya gak misterius. Kamu itu sama kayak aku, terbuka harusnya. Enggak, terbuka tapi it's not... bukan something yang benar-benar secret kan? Iya, terbuka berarti. Gak terbuka, cuman gak benar-benar kayak secret-secret iya banget. Sih. Tapi kalau misalkan Scorpio November, itu secret banget sih. Oh iya? Scorpio, the fuck. Tapi menurut aku Scorpio itu ketika dia udah punya prinsip, udah punya planning, dia tuh gak bakal merubah prinsip dia dan planning dia, aku yakin sih. Karena ambisinya gede, Scorpio itu. Scorpio. Oh iya, kamu Kalimantan di mana? Kalimantan Timur. Kaltim, apa? Kamu di bagian mana? Samarinda. 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 Hmm. Kenapa ya dinamain Samarinda? Sejarahnya adalah dulu di sini rendah. Apanya yang rendah? Sungai. Dulu ya, jadi daratannya rendah. Jadi dia kena sungai. Kalau sungainya naik airnya dia kena. Terus dipasangkan di pinggir sungai itu dipasangin pembatas biar gak naik air. Jadi namanya sama rendah. Maybe ya. Kayaknya sih aku pernah dengar ceritanya sih gitu. Iya. Kalau aku sih aslinya kan dari Jawa kan. Jawa Tengah. Kamu tahu Tegal? Ya. Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu Tegal? Karena sering ada aja, disebutin aja. Oh, iya. Kamu bisa gak bahasa Jawa? Enggak bisa, cuman ngerti. Ngerti, masa? Coba aku ngomong Jawa ya, kamu paham gak? Little bit. Oke, okay. I'll try. Tapi bahasa Jawa aku ngapak. Ah, susah. Yes. Ya, yeah. Iyalah. Enggak, gini aja deh, konsepnya gini aja. Kan kamu udah tahu ya, aku orang Jawa. Nah, kamu mau tahu kalimat apa nih? Kalimat apa? Iya, kalimat apa? Kalimat ma, jangan makan deh yang jangan yang common, oke? Okay? Sepatu. Sepatu ya, sepatu. Apa ya? Jangan itu aja. 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 Oh. Iya. Gini, jangan kayak gitu loh, bahasa Jawanya aja kayak kue loh. Ah. Tapi aku ngerti. Jadi kalau orang Jawa ngomong aku ngerti. Masa? Ya. Karena Jawa itu bahasanya tuh kayak bahasa Inggris, ngerti gak sih? Dia tuh seluruh Indonesia tahu. Tapi bahasa Jawa yang paling susah tuh emang ngapak. Aku pernah punya teman sejawanya ngapak. Tapi kalau misalkan Jawa yang halus itu Solo sih. Ya, Solo halus banget. Soalnya kayak orang-orang Solo nih, contohnya kayak Pak Jokowi terus anaknya itu. Ya. Dia tuh cara ngomongnya pasti sama kan?
logatnya gitu. Terus ya emang Solo itu rata-rata emang kebanyakan dari logat ataupun cara ngomongnya itu sama gitu. Aku juga heran sih. Cuma kalau orang Apak itu beda-beda. Iya. Serius. Karena aku kan nggak tinggal di sana, jadi aku tuh kayak kurang tahu sih. Jadi gini loh, ibaratnya Ngapak itu bisa dijabarkan kayak ada daerah sini, ada daerah sini, ada daerah sini. Kayak ini daerah A bahasa ngapanya kayak gini, daerah B kayak gini. Jadi bisa dijabarkan, bukan cuma satu doang logatnya. Nih kalau misalkan logat Tegal aja kayak kue lah. Itu kayak jangan kayak gitulah. Nah, tapi kalau logatnya Brebes aja kayak kue. Kayak actionnya ya, lebih ke actionnya agak beda sedikit. Wah. So, ini aku harus bersih-bersih muka aku dulu dan kita akan berjumpa lagi. Kamu masih main Ome? Enggak. Enggak. Eh, oh iya, nanti kalau misalkan kamu ulang tahun ini ya di DC ya, Discord. Oke. Kamu ada Discord kan? Nanti aku download. ini dong kata-kata terakhir buat aku. Tetaplah tersenyum walaupun menyedihkan hidupmu. Gak. Canda. Oke. Aku gak punya kata-kata, gak pernah bikin kata-kata soalnya. Iya. Tetap semangat. So, kita akan berjumpa lagi, oke? Kita sudah berteman di Instagram dan aku bisa menghubungi kamu dan kamu bisa menghubungi saya. Iya. Oh iya, kalau misalkan kamu main Ome lagi gitu, cosplay dong. Oke. Janji ya? Oke, boleh. Kabarin aku ya. Tip. Oke. Nanti kalau aku sebenarnya punya banyak kostum sih di rumah, cuman. Oke. Nanti aku akan kostum, oke? Ya udah, semoga hari ini di apa? In this day, semoga kamu sehat selalu dan kesana-kesana untuk kedepannya sampai kamu kelak tua kamu sehat selalu karena sehat itu penting itu. Itu dan satu lagi jaga kesehatan kamu lah, itu aja. Kamu harus bisa menjaga kesehatan ketika kamu sehat. Karena orang itu akan lupa kalau dia sehat, dia gak bisa menjaga gitu rata-rata. Dan aku mau bilang satu hal. Iya. Dengar ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Scorpio adalah pribadi yang sangat bertalenta. Dan aku tidak pernah temukan teman-teman aku yang Scorpio yang gak punya talenta sama sekali. Hidup Scorpio! Hidup Scorpio! Hidup Scorpio! Terakhir dong. Tapi benar. Kenapa? Terakhir dong. Bikin selebrasi shoe lagi yang Ronaldo karena kan Ronaldo hari ini ngegolin kan. Boleh nggak? Tapi MU, aku udah cerita sama kamu ya MU ya. Udah, Oke. Hitungan 3 ya ke 1. Oke. Iya. 3 2 1. Shoe. Ulang. Oke. Oke. Sama-sama. Iya. Bisa nggak langsung suh? Iya, yeah, coba. Jadi nggak ditahan-tahan dulu, oke? Come on. Hitung lagi nggak? Iya. Iya. 3, 2, 1. Suh! Kenapa nggak jadi? Coba. Ayo, sampai jadi. Nggak bisa tidur nanti. Oke. Okay. Come on. 3, 2, 1. Shuu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 
Gini dulu dong. Gimana sih? I don't know. Ya nggak kelihatan kamu ya kepotong. Nah, iya. Yeah. Gimana? Gimana? Enggak. Nah, Kak, bukan ke sini, ke arah sini. Kanan. Kiri. Ah. Enggak gini, kamu gini. Ah. Iya. Yeah. Nah. Yeah. Lucu banget. Ya udah. Happy next day buat kamu ya. Good luck. Yeah. Muah. Bye. Asik. Gokil.